Halo Rekester Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Chop. Kali ini kita membahas tentang Shimura Rescue Special Operation Truck. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah mainan damkar dari Tongmei Toys, truk firefighting urban construction vehicle untuk 3 tahun ke atas, skala 1:36. Dan selanjutnya untuk tampilan bagian atas seperti ini, sini ada tulisan Shimura truck firefighting. Dan selanjutnya untuk bagian belakang seperti ini ya, ada 3 jenis ya. Dan sini ada SNI pastinya. Sedangkan untuk bagian bawah seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup, dan kita lanjut ke bagian mobilannya ya. Ini dia truk damkar yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 20 cm, sedangkan tinggi 9 cm dan lebar 5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Untuk truk ini seluruhnya dari bahan plastik ya. Grillnya juga dari bahan plastik, bukan diecast ya. Lampu bagian depan plastik juga. Untuk kacanya Mika, bagian kap mesin di sini ada tulisan truck super power. Untuk tampilan atas seperti ini sepertinya selang ya. Dan selanjutnya untuk samping sebelah kiri, untuk pintu tidak bisa dibuka, dan ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Sini ada tulisan Super Truck 119. Sini sepertinya tangga ya, sebelah sini dan sini tangga. Untuk truk ini tipe pullback, jadi seperti ini. Pullbacknya di ban depan ya. Bagian di sini ya bisa dibuka seperti ini. Dan untuk bagian ini bisa naik ke atas seperti ini ya. Nih, bisa dinaik dan turunkan. Selanjutnya untuk samping sebelah kanan sepertinya sama dengan samping sebelah kiri. Di bagian di sininya juga bisa dibuka ya, seperti ini. Sedangkan untuk bagian bawah seperti ini, polos. Baik, untuk pembahasan truk ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Chop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.